Radio Jungle. Mide, apa kabar? Semoga semuanya sehat ya. Ya, kali ini kita bertemu lagi dan saya akan membagikan cerita tentang perjalanan wisata kami. Yaitu sekarang kami akan menuju ke kota Geneva dan Lausanne. Video ini akan saya mulai dari depan Crown Plaza Milan sampai dengan Novotel di Lausanne. Dalam video ini saya akan menyajikan gambar-gambar perjalanan di mana terdapat pemandangan-pemandangan yang bagus selama perjalanan. Semoga video ini dapat menginspirasi dan menjadi tontonan yang menarik ya. Selamat mengikuti. Terima kasih. Biasanya masuk ke tunnel ini bisa macet kurang lebih 1 jaman apal sepanjang dari batasan Itali ke Prancis. Ini sudah masuk ke Prancis. Tidak boleh lebih dari kurang dari 50 km per jam.
Souvenir. Di kota Jenewa, semua merek-merek jam terkenal seperti Patek Philippe, Rolex, Hublot. Thank you.
sini ada kursi juga. Kursi yang cuma 3. Ibu, boleh tolong fotoin? Oh, boleh, boleh. Nah, ini gedung BBB-nya. Kita balik lagi ke bus. Karena cuman foto-foto aja sih. Ini balik lagi ke bus, lumayan. Ada 800 meter kita jalan. Jadi gini, ini macet. Ya kan? Jadi di ini kita bisa santai di Losan. Besok soalnya kita mau ke Tats, mau ke Jemat, lewatin lagi. Boleh? Ya, soalnya ini ada aku dapat informasi dari ya, GPS apa semuanya. Boleh. Pokoknya Suki ini akan mengulangi. Besok Suki akan tambah satu kota lagi. Perjalanan yang tidak membosankan karena view-nya lumayan bagus. Helvetica itu nama dari Latinnya negara Swiss. CH. Nah, ini kurang 38 kilo. Nanti kita masih happy ya. Kalau bisa udah kita masuk ke desa-desa. Atsuki akan ajakin Cispondo itu ada di mana? Interlaken. Padat sekali, padat merayap. Sayur apa ini? Cari toilet-toilet ya. Biasanya depan-depan yang sini ya, dia toiletnya kayak portable-portable ya. Itu juga ada ya. Bapak Ibu, sebentar lagi kita akan sampai. Kita Bapak Ibu, nanti di mana bus kan dia mesti on time ya, jam 7.30, tapi nanti jam 7.20-an lah. Nah, Bapak Ibu, jalan di sini dia ada supermarket semuanya. Jam 7.20 lah Bapak Ibu ya. Di mana kita turun bus di situ nanti kita akan dijemput lagi ya. Posisi pas bagus banget di sini. Wow. Ya, Bapak Ibu, kita jam 7.20. Ya, seandainya di mana di hotel, kita di sini hotel kurang lebih 20 menit. Ada satu Chinese restaurant, tapi tempatnya nggak besar, Bapak Ibu. Ya, kalau misalnya kita datangin semua, mereka berkaget nanti takutnya. Kota yang cantik. Kebanyakan di sini makanan-makanan lokal, ya. Kastil ya di sini ya. Jam berapa kita di sini Bapak Ibu? Di kota Losan. Nah, tuh ada kastil. Kelihatannya cuacanya panas, tapi hawanya dingin, jadi harus pakai jaket. Tiba di kota Losan, cantik. Ini kita downtown. Ini dihargai. Thank you.
ada toko cantik. Barang-barang souvenir. Sebuah supermarket di kota Lausanne. Ini tomat cherry. Ini harganya luar biasa di Swiss ini. Anggap aja satu Swiss franc-nya 15.000. 60.000 sekian. Tapi cantik-cantik mobil yang mana anggur 2,3 Swiss franc. Ini ada anggur campur, ini ada jeruk-jeruk, mangga, ini buah apa ya namanya, guns apa, gak pernah tahu di Indonesia buah guns. Carrot atau wortel. Nah ini pizza. Itu minuman, cola. Ini ada? Ada kopi yang udah jadi. Yogurtnya bermacam-macam. Ini makanan Jepang yang udah jadi, tinggal santap, diangetin, disantap. Nah, ini keripik-keripik. Ringgit 3,8 di Indonesia cuma berapa ya? Kita telah tiba hari kedua di Hotel Novotel. Aduh, bawaannya minta ampun deh. We'll be right back.
yang pandang tentang Geneva dan Lausanne. Semoga dapat menginspirasi dan menjadi tontonan yang menarik. Dan jangan lupa untuk mengikuti video-video kami selanjutnya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa. Bye-bye.